buat kita semua. Oke. Salah satu keputusan terbaik saya 11 tahun yang lalu adalah bergabung di bisnis Oriflame. Perkenalkan, nama saya Anggi Triwidyaningsih. Saya seorang ibu dengan 2 orang putri. Saya seorang beauty entrepreneur, saat ini levelnya Diamond Director. Dan baru aja terima mobil CR-V gratis dari Oriflame. Oke. Saya memulai Oriflame di saat saya usia 18 tahun, teman-teman. Saya cuma ingin tahu bagaimana caranya pakai maskara. Ya, saya nggak tahu Oriflame itu apa. Saya nggak pernah pakai produknya. Sampai suatu saat saya melihat di flyer di mading kampus saya tentang demo makeup Oriflame yang upline saya buat. Langsung join. Singkat cerita, 5 bulan kemudian saya jadi manajer 15% dengan bonus 1,5 juta rupiah untuk mahasiswa saat itu usia saya 18 tahun, itu luar biasa teman-teman. 1,5 juta rupiah. Ya. Dan saat itu juga, alhamdulillah saya bisa membeli impian pertama saya, laptop putih. Ya, dan saya juga bisa berkesempatan untuk mendatangi event Oriflame pertama saya, manajer seminar tahun 2009. Pengalaman itu yang membuat saya semakin yakin untuk menjalani bisnis ini. Manajer 15%, sebenarnya cuma tinggal 2 level aja menuju senior manager, bener gak? Bener ya teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin saat itu udah besar kepala, saat itu udah ngerasa yakin banget gitu ya. Nah itu tuh ya biasanya jadi penyakit para manajer-manajer. Nah, hati-hati di situ teman-teman. Bukannya naik level, saya malah turun level. Dari 15% saya malah turun jadi 6% teman-teman. Dari 1,5 juta saya cuma terima 150.000. Sedih pasti. Tapi terlalu dini untuk berhenti. Dan saat itu saya memulai kembali dari nol karena tidak ada yang tersisa teman-teman. Tim saya nggak ada yang tersisa, ya. Dan akhirnya saat itu saya cuma punya komitmen. Saya berani pasang target. Setiap bulan saya harus naik level. Akhirnya saya benar-benar mengerjakan bisnis ini. Saya ikuti semua arahan upline saya. Saya merekrut. Saya sering ikutan training, ya. Dan benar teman-teman, 5 bulan kemudian saya menjadi senior manager. Satu bulan setelahnya saya bisa mencetak 1 orang senior manager. Lancar direkturnya, mendapatkan cash award 7 juta rupiah dengan bonus 5-7 juta setiap bulan di usia 20 tahun. Ya, bisa dilihat ya fotonya. Tapi teman-teman, apa rasanya punya 5 juta setiap bulan di usia 20 tahun? Enak banget emang, berasa mahasiswa paling tajir di kampus ya. Tapi itulah ya teman-teman, kenyamanan yang biasanya jadi membuat kita terlena dan malah tertinggal. Oke. Lalu teman-teman, setelah lulus kuliah saya baru berpikir, ternyata 5 juta gak cukup. Ternyata 5 juta kurang teman-teman, dan saya pengen banget naik level untuk meningkatkan pendapatan saya di Oriflame, penghasilan saya di Oriflame, ya. Dan saya pun malu teman-teman sebenarnya, naik level karena malu. Kenapa? Karena 3 tahun di level director teman-teman, 3 tahun gak naik level. Malu ditanya sama orang, sekarang levelnya udah apa Ji? Masih director. Sedih teman-teman. Ada yang merasa sama kayak saya? Ada. I feel you teman-teman. Tapi saat itu akhirnya saya introspeksi diri, apa yang membuat saya kok gak naik-naik level saat itu. Ya, akhirnya stop membandingkan diri dengan orang lain, kerjakan yang terbaik versi kamu, ya. Dan yang pertama kali saya lakukan adalah menggali lagi impian saya, dan kali ini saya gak mau mimpi untuk diri sendiri, tapi libatkan dengan orang-orang tercinta saya. Mungkin saat itu saya cukup dengan penghasilan 5 juta setiap bulan, 7 juta setiap bulan di usia yang muda. Tapi ternyata saya lupa ada orang tua saya yang mungkin bisa saya bahagiakan. Dan setelah itu, setelah mendapatkan why, gali-gali terus impiannya, yang kedua saya lakukan adalah back to basic. Back to Sarpio. Saya belajar apa
apa itu tanggung jawab dan tugas seorang director. Di sana ada recruit, set goal, training, semua saya lakukan teman-teman. Back to Sarpio. Saya punya cara kerja, mungkin teman-teman bisa ikutin. Saya punya 5 sapa 5 kenal. Jadi setiap hari saya harus berkenalan minimal dengan 5 orang baru dan harus menyapa dengan saya minimal 5 orang yang saya enggak kenal sebelumnya. Ya, mungkin bisa lebih banyak berarti lebih bagus. Mungkin teman-teman merasa udah senior manager atau director, downline-nya udah banyak banget gitu ya. Tapi teman-teman coba deh, yuk kita bagi. Satu hari teman-teman bisa kenalan sama 5 orang, 5 orang, 5 orang. Itu teman-teman akan kenal sama semua timnya. Jaringan kalian akan kuat karena teman-teman tahu apa yang dikerjain sama downline-downline-nya karena kenal. Dan teman-teman, saya juga rajin untuk buat acara. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya selalu bikin acara offline di kantor cabang. Saya juga bikin acara home sharing, beauty class, dan semuanya deh saya lakukan. Dan yang ketiga teman-teman, konsisten. Lakuin, lakuin, lakuin. Yang datang satu gak apa-apa, lanjut. Yang datang dua, tiga, sampai akhirnya nanti jadi banyak. Dan alhamdulillah teman-teman, di 2013 alhamdulillah saya bisa naik 2 title sekaligus, Gold Director dan Senior Gold Director. Alhamdulillah teman-teman, penghasilannya juga udah naik. Kemarin 20 juta dan kemarin 7 juta di usia 20 tahun. Alhamdulillah di 2013, 23 tahun saya punya penghasilan 20 juta setiap bulannya. Alhamdulillah lagi teman-teman, yang tadi saya udah bilang, dan setelah saya menggali impian saya, orang tua saya, alhamdulillah di 2013 itu saya bisa memberangkatkan orang tua saya umroh full dari bisnis Oriflame. Dan alhamdulillah saya juga bisa membeli mobil hadiah untuk orang tua saya, yang saya hadiahkan untuk orang tua saya. Dan orang tua saya berangkat umroh naik mobil baru tepat di bulan yang sama saat mereka umroh. Ya teman-teman, dan ya betapa bersyukurnya kita karena berkarir di tempat yang tepat. Bukan cuma dapat penghasilan yang bertambah, tapi di umur 23 tahun saya mendapatkan satu tiket ke Gold Conference saat itu. Usia 23 tahun, saya belum pernah keluar negeri sebelumnya teman-teman. Tapi Oriflame langsung memberikan tiket gratis, saat itu langsung ke Eropa. Bukan cuma satu negara, tapi langsung 3 negara sekaligus. Italia, Spanyol. Ada lagi yang tahu kemarin 2013 ada yang berangkat bareng saya? Yunani, teman-teman. Dan naiknya kapal pesiar, ya. Alhamdulillah teman-teman dari situ makin yakin di Oriflame. Dan alhamdulillah di 2015 saya bisa naik level 1 minggu sebelum saya menikah. Naik level menjadi Sapphire Director dengan cara merekrut lagi orang baru. Jangan pernah mau di PHP-in sama downline-downline. Ingat teman-teman, kita yang mau naik level. Jadi harus kita yang mengerjakan. Harus kita yang merekrut. Alhamdulillah, 2015 menjadi Sapphire Director. Mendapatkan 2 tiket ke Gold Conference, saat itu ke London. Dan alhamdulillah jadi honeymoon kita gratis dari Oriflame. Mana suami? Thank you Oriflame, tepuk tangan dulu deh buat Oriflame. Yes. Oke. Nah, Sapphire Director, satu tingkat lagi untuk sampai ke level Diamond Director. Ya, teman-teman ya. Saya menjemput level Diamond ini dengan penuh anugerah, teman-teman. Saya bilangnya anugerah, bukan tantangan, bukan cobaan, bukan rintangan. Saya bilangnya anugerah. Kenapa? Setelah menikah, alhamdulillah saya dianugerahkan anak pertama. Dan begitu bahagianya lagi, setelah anak pertama lahir, 3 bulan kemudian saya bisa mencetak kaki kelima. Alhamdulillah. Dan memang tuh 5 kaki berarti ya teman-teman. Diamond itu butuhnya 6 kaki. Artinya tinggal 1 kaki lagi. Semakin dekat, semakin yakin untuk jadi diamond. Tapi lagi-lagi kita punya rencana, Allah yang menentukan. Ya teman-teman. Belum genap anak pertama saya berusia 6 bulan, saya dapat anugerah hamil lagi. Luar biasa teman-teman rasanya. Tapi hamil itu gak membuat saya berhenti di Oriflame.
saya tetap merekrut, saya tetap membuat training setiap minggunya ada, setiap harinya ada. Saya buat acara setiap minggu ada, setiap satu bulan ada, setiap tiga bulan ada, sambil menggendong anak pertama saya dan sambil mengandung anak kedua saya. Ya, teman-teman, tidur 2-4 jam sehari saya lakoni untuk menjemput. Itu adalah ikhtiar saya menjemput, merayu Tuhan supaya akhirnya Allah kasihan sama saya dan akhirnya alhamdulillah jadi diamond director. Tapi lagi-lagi saya bersyukur dan baru tahu jawabannya sekarang kenapa Tuhan memberikan saya membuat saya menjadi diamond director di tahun ke-10 saya join Oriflame. Begitu lama mungkin, teman-teman. Ternyata Tuhan udah siapkan jawaban yang terbaik. Karena bukan cuma, ternyata Tuhan sudah akan mengabulkan dua impian saya, teman-teman. Impian besar saya, dua. Yang pertama, menjadi diamond director dengan semua rewardnya. Dan yang kedua, teman-teman, di bulan yang sama, orang tua saya berangkat haji dan semua biayanya dari bisnis Oriflame. Saya bukan yang tercepat, teman-teman. Saya juga bukan yang terhebat. Tapi saya bukti nyata orang yang setia di bisnis Oriflame, yang terus jalan, dan pasti akan sampai. Dulu rasanya merekrut satu orang saja berasa sulit di awal gabung. Satu orang merekrut sulit, tapi berbahagia. Betapa bahagianya saya. Sekarang saya punya 130 orang senior manager ke atas di jaringan saya. Rasanya untuk jalan-jalan ke luar negeri sendiri membanggakan, teman-teman, pasti. Tapi lagi-lagi karena Oriflame, saya bisa berangkat ke luar negeri bareng belasan orang dalam tim saya. Dulu awal gabung join Oriflame cuma mau tahu gimana caranya pakai maskara. Tapi di usia 29 tahun, saya bisa membeli dua rumah yang saya bayar cash dari bonus Oriflame. Jadi diamond enak banget, teman-teman. Enak sekali. Tapi betapa bersyukurnya saya, saat menjadi diamond, saya pun sudah mempunyai dua orang diamond dalam tim saya. Dan bonus 50 juta setiap bulan, itulah yang Tuhan kasih karena bukti kesabaran saya. Kalau di sini ada teman-teman yang merasa kayak saya, kok saya lama naik levelnya, kok saya nggak seperti yang lain, kok saya di sini-sini levelnya ada, teman-teman? Percayalah, saya tahu rasanya. Saya pernah ada di posisi itu. Tapi teman-teman, jalan terus, jangan pernah berhenti. Gali lagi impiannya, teman-teman. Gali lagi impiannya. Jangan stop di situ. Gali impiannya dan libatkan orang-orang yang tersayang. Back to Sarpio, teman-teman. Nggak usah cari jalan lain. Oriflame udah kasih yang terbaik buat kita. Dan konsisten, jalan terus. Bangkit, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi, teman-teman. Sampai semua impian kita tercapai. Dan orang-orang yang gak tahu cerita kita cuma bisa bilang betapa beruntungnya kita. Terima kasih, teman-teman.